Yang berikutnya, yang ketiga, kita masuk at-tamthil. Tamthil itu kalau bahasa Indonesianya diartikan apa? Permisalan. Ya. Permisalan dari bahasa Arab, tamthil, ya. Matala yumathilu tamthilan. Ya. Nah, ini tamthil. Apa sih maksudnya tamthil? Yaitu i'tiqad anna sifatil khaliq ya mithlu sifati al makhluqin. Mereka mau, yaitu keyakinan yang menunjukkan bahwasannya sifatnya Allah itu seperti sifatnya hambanya, makhluknya. Baik. Contoh permisalan kita ketahui dengan pembagian. Tamtsil dibagi menjadi dua. Ya. Al makhluk bil khaliq. Memisalkan makhluk ini di bawah dengan Allah di atas. Seperti siapa? Ucapan Nasara. Isa huwallah. Isa makhluk adalah Allah. Nah, Isa adalah Allah. Kemudian yang berikutnya, memisalkan al-Khaliq dengan makhluk. Allah dimisalkan dengan makhluk. Seperti siapa? Yahudi. Yahudi apa yang mereka katakan? Allah itu fakir, enggak punya adab. Allah dikatakan apa? Fakir. Allah itu bakhil. La haula wala quwwata illa billah. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Mereka katakan Allah itu ajiz. Allah itu apa? Ajiz, lemah. Coba. Ulama khilaf. Dosanya yang paling parah ini atau ini? Ya. Ini sama-sama besar semua. Tapi yang paling besar dari besar-besarnya ini mana? Ini jadi perbincangan. Ada yang bilang ini lebih parah. Ada yang bilang ini lebih parah. Alhasil semuanya parah. Ya, enggak perlu dilakukan.